Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten operator penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi 4G LTE Advanced, yaitu PT Smartfren Telecom. Ada kabar penting dari Smartfren. Emiten telekomunikasi grup Sinarmas ini akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, atau rights issue dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 234 miliar saham seri D. Manajemen Smartfren menjelaskan, dana hasil rights issue ini akan digunakan untuk pelunasan pinjaman yang dimiliki Smartfren dan entitas anak Smartfren, atau modal kerja Smartfren dan entitas anak Smartfren. Rights issue ini akan ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp50 per saham, yang merupakan diskon 50% dari harga saham Smartfren di pasar saat ini. Apabila rights issue ini terserap keseluruhan, maka Smartfren akan mendapatkan tambahan modal senilai Rp11,7 triliun. Selain itu, jumlah saham Smartfren akan bertambah menjadi 640,9 miliar saham dari sebelumnya sebesar 335,3 miliar saham. Jumlah saham tersebut akan menjadikan Smartfren sebagai emiten dengan jumlah saham beredar terbanyak kedua, menyalip PT Bumi Resources yang saat ini memiliki jumlah keseluruhan saham sebesar 371,3 miliar saham. Total saham Smartfren hanya kalah banyak dari jumlah saham Gojek Tokopedia dengan jumlah saham 1,2 triliun. Bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan rights issue yang diperoleh, maka persentase kepemilikan sahamnya akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 41,1%. Rights issue Smartfren ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemegang saham, yaitu harga pelaksanaan yang murah, yaitu Rp50 per saham. Dampak dilusi yang besar, yaitu hingga 41,1%. Tujuan penggunaan dana yang tidak terlalu jelas. Sehingga bagi pemegang saham yang ingin mengikuti rights issue ini, sebaiknya mempertimbangkan dengan cermat hal-hal tersebut. Bagi Anda yang tertarik untuk berinvestasi di saham Smartfren, informasi ini bisa menjadi pertimbangan. Rights issue ini memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja keuangan Smartfren, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan dilusi yang besar bagi pemegang saham. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Smartfren Telecom saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, Smartfren Telecom mencatatkan kerugian bersih sebesar Rp543 miliar rupiah di kuartal 2 2023. Angka ini berbanding terbalik dari laba bersih Rp54 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Menurut laporan keuangan Smartfren Telecom, penurunan laba bersih ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan pendapatan sebesar 2% dari Rp5,4 triliun menjadi Rp5,5 triliun. Disertai peningkatan beban pokok pendapatan sebesar 5,8% dari Rp5,1 triliun menjadi Rp5,4 triliun. Penurunan pendapatan Smartfren Telecom disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, persaingan yang semakin ketat di industri telekomunikasi, serta peningkatan biaya akuisisi pelanggan baru. Peningkatan beban pokok pendapatan Smartfren Telecom disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, peningkatan biaya sewa menara telekomunikasi serta peningkatan biaya tenaga kerja. Selain itu, Smartfren Telecom juga mencatatkan penurunan net profit margin senilai minus 9,7%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan yang lebih besar daripada peningkatan pendapatan. Smartfren Telecom juga mencatatkan penurunan aset sebesar Rp582 miliar dari Rp46,4 triliun menjadi Rp45,9 triliun. Penurunan aset ini disebabkan oleh penurunan investasi Smartfren Telecom. Sementara itu, ekuitas Smartfren Telecom juga mengalami penurunan sebesar Rp500 miliar dari Rp15,7 triliun menjadi Rp15,2 triliun.
Penurunan ekuitas ini disebabkan oleh kerugian bersih yang dialami Smartfren Telekom. Liabilitas Smartfren Telekom juga mengalami penurunan sebesar 100 miliar rupiah dari 30,7 triliun rupiah menjadi 30,6 triliun rupiah. Penurunan liabilitas ini disebabkan oleh pembayaran utang Smartfren Telekom. Debt to equity ratio Smartfren Telekom juga meningkat dari 197,4% menjadi 201,7%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan utang Smartfren Telekom yang lebih besar daripada peningkatan ekuitas. Menanggapi kinerja keuangan ini, perusahaan akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Smartfren Telekom akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Smartfren Telekom juga akan melakukan efisiensi biaya untuk menekan beban pokok pendapatan. Bagi sahabat yang tertarik untuk berinvestasi di saham Smartfren Telekom, informasi ini bisa menjadi pertimbangan. Kinerja keuangan Smartfren Telekom yang kurang memuaskan di kuartal 2 2023 ini bisa menjadi tanda bahwa perusahaan masih menghadapi tantangan. Namun, perusahaan juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerjanya. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten Smartfren Telekom? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.